Assalamu alaikum everybody and welcome back. Welcome back everybody. So, day three. Aku dah dapat iron tools. That's good. So, aku tak risau sangat kalau aku buat jumpa creeper ke apa ke. So, okay lah. So, okay, buat ni jap. Aku that's all. Iron satu. Episode lepas memang sikit lagi aku nak mampus. Sikit lagi aku nak mati. Aku merisau gila. Kalau tidak aku kena start apa tu buat UFC boleh challenge untuk yang ni pula. Day 3, mana aku nak pergi? Aku rasa macam aku nak pergi mining lah. Aku nak cari mana barang. Aku rasa aku tak nak mining lah pasal episode lepas aku dah mining. Aku nak cari makanan. Dan sebenarnya aku nak cari villager. Aku tak jumpa villager sampai sekarang. Aku nak cari fuel source. Sebenarnya aku nak tolong dia korang. Kalau korang boleh tolong jumpakan satu seed yang ada seed untuk Minecraft 1.8 above, 1.8.7 ke 1.8 mana tak kisahlah. Tapi yang ada coordinate. Asal kau tengok aku. Kau macam tahu je aku nak bunuh korang. Okay. Yang tahu koordinat mana di end. Kalau aku tahu mana koordinat di end, aku boleh cuba lawan lawan di end dengan challenge lah yang bagi aku tak mati ni, ataupun itu yang final challenge yang aku boleh buat. Aku tak saddle lah. Sorry ya. Okay. Aku tak tahu kenapa aku nak pukul dia. But I did. So cerita seterusnya, storytelling time. So, cerita kali ni aku nak makanan lah. Aku nak banyak makanan. So, okay. Give me more food. Okay, good. So, aku nak cerita sikit pasal apa aku nak cerita. Aku nak cerita sikit pasal satu benda yang jadi masa hari raya ni. Selalunya korang kalau balik hari raya, aku dah nampaklah post-post kat Facebook pasal orang mula dah start cakap, oh aduh, hari raya mulalah, hey, nanti budak-budak nak minta password rumah tu pasal nak online, nak tengok phone segala kan. So aku macam, is that really true? Macam betul ke ada budak betul tu datang rumah saudara je, eh pinjam minta wifi, aku nak wifi, boleh tak? Lepas aku macam fikir balik, aku tak pernah dapat situasi macam tu dalam kampung aku. Lepas tu aku fikir balik, oh ya, yeah, lupa pula, kampung aku tak banyak line sebenarnya. Kalau kau tengok ke Google Map, lepas tu kau tengok ke kampung aku macam Parit Kudus. Kampung aku Parit Kudus sebenarnya, K-U-D-U-S. Tapi kalau kau Google Map, dia tak ada Parit Kudus, dia Parit Kudus. I don't know why. But yeah, itulah nama yang dia kasih. Istu aku dalam Minecraft baru, dia beritahu ni day. Ah tu, day 2. Eh, this is day 2. Eh, wait, what? This is day t- oh yeah, salah. Dia day 0, 1, 2, 3. Okay. So aku nak panggil day 2 ke day 3? Eh, banyak Riven. Yeah, let me just call this day 2 then. Aku buat episode balik. Sebelumnya day 0, day 1 ni day 2. Aku nak ikut timer daripada sini. Senang sikit untuk aku nak aku nak check. Wait. Check. Hide ke sini. Kampung aku memang tak ada line. Kalau kau tengok Parit Kudus, memang tak ada line langsung. Kalau ada pun aku rasa Maxis, pasal ada satu cawangan, ada orang bagi cawangan dia, tanah dia untuk cawangan Maxis. Tapi Selcom aku rasa aku dapat dua line je. Itu pun ni 2G tau, bukan 3G, bukan 4G. DG, jangan harap. Aku rasa aku dapat line masa aku berdiri kat jabatan rumah aku je. Dan U-Mobile sama, sebenarnya U-Mobile sama macam Selcom. So dapat tapi line slow. Yes, ada, tahu tak broadband Yes? Aku pun jual juga broadband Yes tu. Nope, tak ada langsung tak ada line. So kalau aku balik kampung ataupun siapa-siapa yang balik kampung datang rumah kampung aku, memang tak adalah situasi, eh minta password, aku nak guna wifi sekejap. No, pasal aku boleh cakap, no, kampung aku tak ada line.
Dari kecil aku, kampung aku, rumah aku tu memang tak ada, tak ada line streaming ke apa ke rumah aku, tak ada. Aku duduk KL ni lah baru first time aku dapat benefits macam tu. Patutnya aku buat armor. Aku buat armor je. Oh, benda yang bukan. Kita buat baju satu, kasut. Kita buat macam ni, lepas tu helmet. Oops. Fuck lah. Apa tadi aku cancel? Okay, good. Okay, siapa yang tak tahu macam nak pakai armor dengan laju, contohnya kalau ada seluar, kau tekan, kau pegang apa item yang kau pegang, shift, right click, dia akan terus pakaikan. Okay. So betul bawah ke tak? Tak payahlah asyik main ni. Aku nak cek villager, come on. Cek villager boleh, boleh raid dengan benda rumah. Besar pula message aku ni. Wow, okay. Aku dah apa tu, boleh berlari sikit pasal dah banyak makanan dah. Yang penting apa tu, tak ambil damage untuk sebenarnya. Aku ada banyak makanan, so aku tak kisah. Aku rasa macam makanan aku ni cukup sampai aku mati. Pasal aku rasa aku nak pergi ke Nether dan cuba cari, nak cuba pergi sana lah untuk challenge ni. Wow. Update. Kau tahu tak apa tu, aku baru tengok YouTube masa tu. Aku just, dah lama aku balik kampung kan, so aku tengok YouTube. Update 1.9 nak keluar. Aku macam, what? 1.9? Seriously, dah nak keluar dah? Oh wow, apa benda yang 1.9 ni? Aku dah dengar rumors pasal aku ikut follow Twitter Dinner Bones segala tu kan. 1.9 boleh katakan dia orang punya step untuk nak lari daripada Java. Pasal siapa yang tahu pasal game ni, ataupun siapa yang betul-betul lama pakai game ni, game ni dia tak ada engine tersendiri. Maksudnya dia menggunakan orang lain untuk jalankan game dia. Maksudnya sekarang ni dia menggunakan Java. Kalau kau tengok, ada tulis kat sini. Ah ni, kalau pada atas ni, bujur kanan atas, dia akan tulis Java 1.8 bla bla bla. Itu maksud dia yang ni, kalau contohnya kau tak ada install Java, kau tak boleh main game ni. Macam kalau kau perasan macam CS:GO ke game-game lain, kau tak perlukan kau tak perlu installkan benda-benda lain kecuali FX, apa tu, DirectX. Itu je kau kena install. Tapi kalau untuk Minecraft, kau kena ada Java. So itu platform yang diorang gunakan, ataupun nama lebih ni, engine yang diorang gunakan. And untuk Windows 10 yang baru keluar sekarang ni, diorang dah tak nak guna Java dah. Itu impian diorang daripada dulu. Masa Minecraft dibeli oleh Microsoft, aku dalam hati aku lah macam, yes please, the first thing kau buat, please lari daripada Java. Kenapa aku nak lagi dia Java? Pasal Java ni dia banyak makan RAM. So that's why sebelum ni kalau kau main Minecraft, orang akan cakap, ui tambah RAM, nanti kalau lagging tu tambah RAM, lagging tu tambah RAM. Tapi sebenarnya bukan tu je. Sebenarnya kalau nak ceritakan jujur, game ni banyak makan RAM dan processor. Pasal dia, itu benda yang digunakan. Pasal grafik dalam game ni, dia akan guna grafik biasa je. Walaupun full HD, tapi apa tu, integrated graphic card sekarang yang komputer-komputer baru, semua dah boleh handle dah Minecraft punya grafik. So macam, tapi macam sekarang ni, kalau kau perasan, aku punya sebelah kanan ni GeForce GTX graphic card tu. So that's why dia tolong membantu aku masa aku recording. Tu je. So aku, oh, babi tu macam terbang pula. So aku macam tak sabarlah tengok Windows 10 dah keluar, dan Windows 10 Minecraft pun dah launching. Aku dah cuba main, rupanya dia Minecraft PE, Minecraft apa tu, Pocket Edition punya. Tapi untuk aku macam, wah, that's the first step untuk diorang nak lompat daripada Java ke diorang punya platform. So aku pun tak sabarlah. Dan yang Minecraft 1.9 ni, banyak gila update dia ada. Update untuk bergaduh, update mining, boleh katakan dia sampai tambahkan mob baru. Aku rasa masa
Minecraft ni baru keluar dulu, mob ni memang sampai aku rasa dalam hati aku macam sampai bila-bila lah dia akan ada creeper, skeleton tu je. Lepas tu ender pencil. Benda-benda biasa tu lah. Tapi selepas beberapa update ni, banyak pula benda dia tambah. Macam ni kata dia nak tambah satu bangunan dalam the end. Aku macam, what? Seriously? Waktu aku dia dalam news tu dia kasih lah link untuk kita tengok video Minecraft presentation dia orang masa apa tu Minecon tu kan. Aku macam wow, seriously dia orang tambah mob, dia orang tambah bangunan kat the end. Aku tak sabar nak sampai tengok 1.9. Aku rasa aku masa 1.9 aku akan cuba untuk main lagi dengan Spike, member aku yang aku buat video bahasa Inggeris tu. Aku tak tahu bila aku nak release untuk main dengan dia 1.9 rasa macam game yang lain. Pasal kita dah boleh dual wielding. Maksudnya ni sekarang aku boleh sebelah kanan dengan kiri saja kan. Tapi lepas ni aku boleh dua-dua belah. So benda-benda macam tu lah yang aku tak sabar untuk 1.9. Aku rasa nanti bila Minecraft 2.0 keluar, ataupun kalau ada Minecraft 2, mesti lagi gila. Dan aku tak sabar nak tengok, nak tengok benda tu. Macam sekarang ni pun aku main ni, aku pakai Minecraft 1.8.6. Kenapa aku tak pakai seterusnya? Pasal aku malas nak download. Itu je sebenarnya reason aku tak pakai. Wow, kenapa macam ni? Oh, let me run away, let me run away. Macam gua yang separuh. Oh god. Wey, aku ada armor. Oh, zombie kat sini. Jadi adalah video last aku recording sebelum aku upload ketiga-tiga video dan tahu korang punya respon. Hopefully korang suka. Aku rasa nanti kalau aku teruk sangat tak dapat jumpa diamond, aku akan cuba untuk cheat guna game mode zero. Saya cakap cheat untuk aku dapatkan obsidian sahaja supaya aku boleh buat nether. Ataupun kalau aku boleh jumpa dungeon pun okey juga. Tapi masalahnya dapat gaya ni worldy memang tak ada villager langsung. Aku cari-cari dah 2 hari berjalan tak ada villager. Yeah, this is day 2. Day 0, day 1, day 2. Laut. I freaking hate laut. Kenapalah tak ada mod ataupun Minecraft tak buat yang kalau kita pegang torch, apa tu, torch tu menyala, terangkan kita punya environment. This is a bad idea. Oh, okay, lama-lama dia tak kacau aku. Okay, dia nak kacau aku tapi tak dapat. Kalau orang tanya, habis tu kau suka tak? Sambung cerita hari raya tadi tu. Kau suka tak pasal balik kampung? Jawapan aku, yes, aku suka gila. Pasal aku dapat lagi daripada Facebook, aku dapat lagi daripada online, aku dapat lagi daripada YouTube, aku dapat lagi daripada cuti, daripada kerja. Memang betul-betul enjoy the full the full experience of duduk kampung, the full experience of betul-betul kembali pada zaman dulu, iaitu bila aku tak payah fikir pasal benda lain, just fikir pasal makan, minum, lepak tu je. Wow. Hey doggy, aku nak team seorang boleh? Kau ikut seorang ikut aku. Alamak, kau tak ikut aku. Okay. Oh god, no, why? Aku kira zombie. Aku kira dia yang buat. Okay, good. 1, 2, 3, right. Hey! Oh no! Okay, good. Okay, jom korang ikut aku. No. Haha, aku dapat 3 puppies. Jom ikut aku. Let's go and on an adventure. Oh, ada lagi seorang. Ada belum? Tak ada. Okay, sebelum tu aku kasih kau semua makanan. Okay, good. So, good. Nice. Aku boleh bunuh zombie dengan cepat lepas ni. Alah, aku nak tunang lagi. Aku nak lagi banyak. Oh, ada tulang.
Okay, good. Kau tak nak apa? Okay. Tulang lagi seorang. Please, one try. Apa juga dah. Kau pukul aku. Jangan pukul kau. Best pula tengok dia pukul. Okay, jom lah. Kita jalan. Serius, aku rasa serundut bila dia orang attack. Masa aku rasa aku kena bodyguard sekarang ni. Oh no, aku tengok Enderman. Anjing, tolong aku. Tolong. Oh, nice. Aku dah lama sangat tak main Minecraft. Aku terlupa yang jangan tengok Enderman. Aku terlupa undang-undang tu. Aduh. Oh, aku dapat Enderpearl. Oh, that's good. Skeleton, kau nak tembak aku? Dia tak attack aku lagi kot. Ni, oh ni Lia. Ini pun satu mekanik baru juga. Apa tu, mob dia lagi daripada daripada orang. Apa dia aku nak buang lah. Apa okay, 1, 2, 3 cukup. Jom jalan-jalan. Aku dah ada Boris. So macam mana pun aku akan potong je lah episode ni. Aku akan jumpa episode akan datang. Hopefully jumpa villager. Aku dah ada 3 anjing sekarang ni. So aku dah ada backup. Aku lagi semangat untuk dapatkan the 50 day survival challenge tu. Well, aku rasa episode akan datang aku cuba naikkan difficulty sikit. Aku akan cuba aku akan cuba naikkan level ni sebagai level build. Aku lagi. Anjing, TP2B. One more. 3. 1, 2, 3. Ayah keempat mana? Sit. Wait. Lagi suara mati ya. Suara mati. Fuck. So aku akan cuba naikkan difficulty. And I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.